السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن كانت على حرمتي برا علم براكيي برا أساتذ أساتذة برا سسبون بني Wabil khusus pengasuh pondok pesantren Soko Tunggal Bapak-bapak muspika kecamatan Kang Alhamdulillah Sampun Samia hadir Bapak Kuwu beserta staf lanjajarani pun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Wabil khusus panitia penyelenggara Alhamdulillah dalu sapuniki ngundang lan sami kempal bebarengan belajar dalam kehidupan kulak lan sami. Alhamdulillah soko tunggal eksis didik anak putu kulak lan dengan sami untuk menjadi manusia yang menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya tiga yang tersebut di dalam Al-Quran yang bisa menyaksikan itu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala inggi puniko malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaika. Si jimaning sapa ulul ilmu. Orang-orang yang punya ilmu Makanya gula lan Banja, Dengan sami di setiap kesempatan gula sering menyatakan kewajiban gula lan Banja, Dengan sami mencari ilmu hari ini kita wong Islam dewek hampir hampir menganggap mencari ilmu itu tidak wajib hampir bukti, ne, bukti ne, setiap saat setiap waktu kulak lan panjenengan sami orang gulati ilmu ora oli ilmu tapi beri ngerasa salah beri ngerasa dosa gimana iya kalau kita sadar mencari ilmu itu wajib lir kaya dene kula sadar sholat limang waktu itu wajib begitu ditinggalkan yang ngerasa ning awaki salah kita Gusti Iya, subuh rada kawanan, ora dudu dudu ninggalakan subuh. Subuh rada kawanan, mbak ini ati king gerentes ya Allah kita subuh kawanan, ngerasa salah, ngerasa dosa, tapi bakal beli luru ilmu sedina dinaki ya ora ya Ya kenapa? Karena kita tidak sadar bahwasanya mencari ilmu itu adalah kewajiban. Kewajiban, jadi bakal wong Islam wajib luru ilmu. Makanya kadang-kadang kita ilok mikir rencang sing goblok-goblok gajah ngaku Islam maning lo kenapa? Ya karena memang lazimnya Islam itu, umat Islam itu harus menjadi orang yang yang cerdas. Kenapa? Karena perintah awal Nabi Muhammad jadi utusan yang Allah Subhanahu wa taala, perintah awalnya itu adalah ikro belajar. Iya, perintah dasar ajaran agama Allah apa? Belajar. Untuk apa? Untuk kula lan panjenengan sami memahami tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sami jumlah ning alam dunia yo ngendeke Gusti Allah kabeh, ke bumi-bumi ini Gusti Allah, langit-langit ini Gusti Allah, banyu-banyu nih Gusti Allah. Tapi dalam kehidupan orang aku nggak wacan ini Gusti Allah. Uma umahnya kita, karang-karangnya kita, sawah-sawahnya kita Berawal dari merasa memiliki, berawal dari rasa mempunyai Apa yang terjadi? Engkau akan merasakan kehilangan Bisa nih ngerasa hilang, kenapa? Karena mau nih ngerasa, aku endek, ke kita Masa jangan <Syukur> sok baik nge Sampian ngerungu motornya kubu amis, dia hilang Orang rasa-rasa apa sampai? Loh kenapa? Ya karena tutup motornya dedek Iya, iya. Tapi nalika nih motor yang sih hilang. Iya sasa. Lo kenapa sasa? Karena kamu merasa memiliki motor itu sehingga ketika kehilangan gula lan panjenengan sami ngerasa ngerasa lara seminggu beli perangkat nangisi motor sing hilang depadahal padahal, nggak padahal aja maning kunting kate motor, aja maning kunting kate umah, aja maning kunting kate sawah, karang, harta, benda, bahkan nyawa kita itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya tapi iya orang belajar mengonkonku. Akhirnya, iya akhirnya sesek baik Iya sampai takang gusti Allah konkon gulati motor hilang. Tuk masa aja kan dia sok baik titen nana. Nari ngwaca kulhuping telung ibu ngongkon siapa? Lo kenapa? Karena gula lantaran tanja dengan sami dalam kehidupan gula lantaran tanja dengan sami Islam ngajarakan untuk umatnya menjadi manusia-manusia yang cerdas. Eh, hone kegedean gini kisongke. Iya, Islam mengajarkan gula lan panjenengan sami untuk menjadi orang-orang yang yang cerdas. Ya, ya maklum menganan maunen tak saya encake kiro beli orang rada gede eh one rada mudun titik bayar kita mah. Iya, ya kau kaya buta butaan beli eh one kegeden mah. Iya, jadi iya termasuk ningson sistem bakabong cerdas mah kerasa kini kegeden kinki. Iya, jadi dalam kehidupan gula lan panja dengan sami Islam mengajarkan sampai dalam kapasitas apapun gula lan panja dengan sami harus mampu menganalogikan kehidupan gula lan panja dengan sami sehingga keyakinan gula lan panja dengan sami tidak tergoyahkan. Lo kenapa? Karena yakinnya itu dengan ilmu. Maksudnya kalimat la ilaha illallah di dalam Al Quran itu diawali dengan kalimat faklam. Anahu nembe la ilaha illallah Allah tadi kalimat la ilaha illallah akan menjadi hebat kapan ketika kita dua ilmu nih alam dunia kini anak iya siapa sing anak nggak mungkin sesuatu yang tidak ada bisa mengadakan sesuatu yang ada dan itulah Allah subhanahu wa ta'ala zatul wajibul wujud pasti anane karena alam dunia kini wis anak siapa sing ini nah, udah makanya ateis kan tidak pernah mengakui adanya Tuhan apa sih pentingnya Tuhan Loh, kan ternyata ternyata ketika dibedah pentingnya Tuhan yang alam dunia kini wis anak kita jabra lahir wis anak jagat wis anak nah sing anak kian bengene oligawene siapa Akhirnya Fir'aun ngaku jadi pangeran gagal. Kenapa? Ya ajak alam dunia yang dewek Sehingga siapapun yang akan mengaku menjadi Tuhan dia gagal. Lo kenapa gagal? Ya karena tidak ada jejak, tidak ada bekas bahwa dia yang menciptakan kehidupan ini. Makanya Islam datang untuk menjelaskan bahwa dunia ini diciptakan oleh zat yang wajibul wujud yang mana dalam Islam dinyatakan sebagai Allah jadi perlu ilmu perlu ilmu Nggak sampai gusti Allah anak terus ya wis pokoknya anak ngandel ya beli pati ngandel paham ya orang paham orang apa sing penting gusti Allah anak buktinya yang buktinya baru gusti Allah anak ngongkon sembahyang ngorilok sembayang ngongkon puasa orang ilok jadi mung sekedar anak kau jelek nek be pengirane aku lah makane makane gula lan panjang dengan sami kalimat la ilaha illallah diawali dengan faklam anahu la ilaha illallah lolo di ilmu ni dikit iya alam dunia kini pengennya pengine siapa sih gawe alam dunia kian dulu orang tua kita kan mencari-cari siapa yang membuat dalam kapitayan namanya sang yang tahu terus pokok-pokoknya anak bentuk bolongan kuen sing tua iya uang bengen kan bolongan sing paling tua iya kan jadi setiap ada bolongan ya dia degi nih ngodok maka sholatnya jenisnya apa? jenisnya jenis tulajeng iya jentul pajeng Iya, 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 bakal kafit aja. Aku telah jaga wale. Iya, jadi ada, ada, empat, ada empat cara dari kapi, kapi dalam rangka apa? Dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ya, dulu Nabi Ibrahim juga begitu kan? Dalam mencari Allah, dalam lintang akhir pengerannya kita. Ternyata lintangnya tok ketutup. Wulan, oh ya berarti wulan pengerannya kita. Ternyata, ternyata tutup wulan karena wulannya surup ketika serengenge metu akhirnya nyembah serengenge itu proses mencari siapa yang menciptakan hidup dan kehidupan. Maka nah, Nabi Muhammad mengikuti millata Ibrahim hanifah. Begitu Al-Qur'an mudun ternyata semua yang ada di dalam kehidupan sudah dianalogikan di dalam al Al Quran semuanya menjadi logis masuk akal, beli mungkin sesuatu yang ada diciptakan yang tidak ada, maka maka Allah mempunyai sifat awal kang alah wujud meskipun tidak sore termaktub di dalam Al, Al Quran, wih saja dapat kok kalau nenek kayak Kiai Syekh Akidusirat dituduh sesat maning iya. <guluh> <tuh> <tuh> Iya ya, karena ya, ya, ya karena memang tidak ada Allah wujud langka. Ya tapi dari mana? Dari sebuah kesimpulan semua yang ada pasti diciptakan yang maha ada yang ada sebelum kalimat ada itu ada karena adanya ada itu karena yang maha. Sembelenger, sebelumnya rendah sih ukurannya. Makanya, makanya Islam datang, ia kan mengalahkan logika-logika agama. lo kenapa ya? Karena Islam mendidik umatnya, mendidik masyarakatnya menjadi manusia-manusia yang cerdas. Makanya, ketika perjanjian, kalau wong kafir, Kanjeng Nabi, dalam perjanjian Hudaybiyah. Padahal perjanjian merugikan, tapi satu yang menguntungkan umat Islam apa memperbolehkan orang berdiskusi tentang ajaran agama Islam. Di situ adu logika. Nah ya iya, maka secara perjanjian, subhanallah, perjanjiannya bakana wong Islam mancing mengkafir, berarti, berarti wis balik maning mengagamane, dadi beloli dicokot. Tapi bakal wong kafir mancing Islam kudu dibalik Rugi beli wong Islam ya. rugi sakane Sayyidina Umar waktu perjanjian kunar ditanda tangani Kanjeng Nabi pasa poso ngamuk. Gusti, sampeyan ku masih dadi nabi to. Sampe ngomong kokonen wa. <laughs> Saking ngapane? Yong perjanjiane jelas merugikan Islam, wong Islam sing balik maning dadi kafir, bleli dialap. Tapi bakaane wong kafir manjing Islam kudu dibalekaken. Ya tapi kanjeng Nabi jaluk satu poin kanjeng Nabi mau, oh, lah nggak apa-apa perjanjian sebab asal asal masyarakat Mekah boleh mendiskusikan tentang Tuhan. Nah akhirnya, tanda tahan kanjeng Nabi Muhammad maka terbukalah diskusi tentang Islam. Akhirnya Wong Kono kan banding nakan hebat nih si J Abu Jahal karo Muhammad. Oh yang jelas hebat Muhammad, lilok bubat si Muhammad. Ya, kita ngomong Muhammad kisah lama nih, masa Wong kafir mulu ke kanjeng Nabi. Ya, ya kan kan beloknya Muhammad Loh, Udah jelas hebat Muhammad Muhammad beli lok bobat bareng Abu Jahal Sobut wajah itu sumur yang ngurip Iya kan dibandingkan dengan ini Dibandingkan dengan ini Lalu lalu setelah Nabi mereka memperbandingkan Tuhan mereka Bagaimana dengan Lata Huza Hebat di karo Tuhan Muhammad Ya akhirnya kan si Zizin jawab Dia memang Lata hujah gawe apa Maksudnya, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad kan memberikan tantangan Siapa? Tuhan kamu Ketika Tuhan kamu lata Ketika Tuhan kamu uza Buktikan pernah buat apa mereka itu Iya Aro'aitu matad'un Minduni Mindunilah Dengan apa yang kamu sembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Aruni mada kholakul apa mada kholaku Todokakan kening kita Ilok gawi apa Kalau memang dia itu mengaku menjadi Tuhan, ilok gawe apa? Apa ilok gawe bumi? Atau atau nalikan negusi Allah gawe langit? Melu patung apa? Uh bisa aja gawean maning. Wis padu patung bisa jarak anjir nabi ini. bocat patung, patung nyangkolakan lintang si jika. Ning tiga. Nah kiri. Nah dengan terbukanya diskusi, diskusi, diskusi. Logis. Banyak orang yang sadar dan masuk ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala jadi manjingnya Islam kenapa? karena orang-orang cerdas dan mau berpikir tapi bakal uang metusin Islam rata-rata ini bocah goblok, luru duit masa aja kan sok di tanah Uang nah, metusin Islam kenapa? goblok kebitan yang duit Bakal uang sing jaba mancing Islam, kenapa? Karena dia cerdas. Masa iya pangeran dua anak, kau bakal duya anak duit putu, kok bakal dua putu, kau bagi warisannya pribadi. Lah ya, i, jadi semua semuanya logis kehidupan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala menerangkan bab hukum kehidupan ya logis semua. Kenapa riba itu dilarang? Ya karena riba itu tidak begitu menguntungkan. Yang paling menguntungkan itu dagang. Masa aja kan sok ditu. Duit, duit 10 juta diutang-utang akan sebulan batine semono. Berapa? Yang paling sebulan bakasing sejuta aku satu sebu. Bener beli? Ya, Iya, bahkan 10 juta berarti sebulan mewali sejuta. bahkan rolas bulan, rolas juta. dihitung karo wong dagang. 10 juta, lamun dagang wedus oli telu. Ya, regat telung jutaan. Taruh paling kita gede kita ngemet bati aja gede deh. Bakal pengen gelis payuhku. Ya <tik> kon metu wedus 2 juta ngedoli 3 juta ya suwe bagi narapan korban enggak, iya. Tukur regat telung juta, didol pira kang. Padu telung juta rongatus besi ji, ya, telung juta rongatus. Bah wedus telu payu sebulan oliyepira, enam, Ngem, enamatus. Iya kan kinki dawu untung rongatus. Indahnya kok lima las dina payu beli telu, payo. Bahkan lima las dina payu telu berarti sebulan payu enam berarti pira ngenem ping rongatus sejuta rongatus bakar rolas bulan pira maksudnya gede di batine bunga kaken duit karo dagangan wedus gede wedus ya tapi jekang wong dagang madurung tentu payu pada bayeng utang akan ke kosing utangnya kabur Dan berarti, oh berarti Islam hebat daripada duit di bunga akan lah masih luwi utama, luwi bagus di dagang, dagangan akan modalan toko, waduh Iya, jadi gaya sing cerdas makannya enggak. Nah iya, uang beli cerdas, oh yo, kon ini ko sama ngutang akan duit juga berisiko. Anak sing ditagi angel, bakal ditagi nusuk menengah ngadikane aja geli, ciling aksin -cil ngukulat ini uang paning dikane kejongan <laughs> iya jadi jadi semuanya logis lo kenapa Islam melarang riba ya jelas nggak banyak untungnya bahkan pengen anggukake untungnya ya dagang sih bener lo kenapa ya jelas keuntungannya udah oh, jadi, jadi Islam tuh menawarkan logika yang begitu dahsyat ya tapi jangan wong lu aja ki jelas larang larang lebanti ini itu di atas 50 juta Eh 50 juta larang yang siran Aku kontan bayar Loh maksudnya jekang Dong bakal dihitung sing umur Mung rong ibu perak sedina aku Rong ibu perak Ini eh, sakane bakal wong cerdas ku mikir aja gelundung siji Loh maksudnya Nah kebutuhan kita singgal dina Sing laka gunane bebas jelas ke dewa kopi pira, udut pira Benar? Iya Durung kuota Iya, bareng urusan haji, sok rongewu, sedina rongewu. Loh, sedina rongewu, nah, ya, bakal sedina rongewu, bakal sebulan? 6? 600, bakal setahun. Bisa aja ngitung rolas, ngitung 10, be. sing setahun. Berarti 6? 6 juta, bakal umurnya telung puluh tahun, wis pira. 6 juta ping telu, wis wolulas, bakal swida. Dia ya wis praga telung aja, rongewu perak. Larang tamura, lemura mare, dadine larang, dadine larang salah proses. Lha ya iya, loh kenapa aji murah sampian beli lunga kaji-kaji, iya -kaji. aja nyalakan Gusti Allah salah langkah kita sing awal, konon baik. Iya kadang-kadang kita menyalakan syariat di dalam kehidupan sing salah kudu syariat, kita nih salah langkah, nabunge nge Iya kan nabunge ndak ada, sok sing awal-awal Wis mangkat kenapa tahun kin beli mangkat? Yang daftarin nembe Loh, ya ternyata subhanallah Islam dawakan kanggo kula lan panjenengan sami. Untuk apa? Kenal dengan yang Maha menciptakan kehidupan kula lan panja dengan sami. Ketika kita sadar lah priwin bisa ne, dadi beli nurut ning Gusti Allah. Loh kenapa Jakarta yang Gusti Allah sing ngupai segala-galanya? Usah jenggupai segala gala wak dalam maning sampian diangkat dari tim sukses umpama Ya, ya umpama orang dalam maning kan orang. Iya, dulu orang suwe orang apa? Begitu sampian diangkat dari tim sukses cek Sira dari tim sukses ki kanggo pentarise enmek. Kaya kaya sampian nurut beli. Wak. Nurut jam satu bengi di bel hei, Hey, apa? Menek Mangkat beli. Mangkat. Budi beli. Beli. Ya yeah. kenapa? Mangkat. Karena wis dibahi motor enek di bel jam pira bangsa wurung. Padahal dipai enbek Ya kan eman jeneng kita ku kita dadi tim sukses, dipai duit, di bank sini, di toko kakan motor enek. hari Gusti Allah ku masih kurang eman. Woi Halo? Sampean dua jeriji pira? Lima. Berarti KBH pira? Rong puluh. Ko jeriji ni dika sing bengkok ko. Sing bengkok ciri kirang ko. Tak ketok tak bayari kita saya kejuta oli beli pak. Oli beli. Semua orang sakit Satu, satu, satu. Oh masih mau. Subhanallah. Barang enak regane pira pak telung puluh lima juta kalau jeriji long puluh ku masih larang jeriji pak kini kini menghitung jeriji kita Maksudnya begitu banyak nikmat barokah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita, tapi ternyata dikongkon ora iya ora, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh tangi beli, Nang jujur yang mungkin dia lagi Iya kau si lemes banget gak jawab gora. Iya begitu Allah Akbar tangi beli beli. iya. Ya iya. kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah sadar itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala betapa sayangnya betapa eman yang Allah subhanahu wa ta'ala maring menu menusa bahkan emane wong tua ning anak iku luwi kalah eman emane Gusti Allah ning menu menusa emane wong tua ning anak anak ngusiri bakal wis dugal anak siapa beli nurutin kita ningkir bener beli Gusti Allah makanan beli beli wa sembahyang beli puasa beli mabok boy kak ya orang dipaten-paten ini kebutuhan betapa Rahman Rahim yang Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketika orang itu tunduk nurut karo Allah subhanahu wa ta'ala ngelakoni sholat zikiran wiridan tujuannya pengen ibadah pengen keparak bareng Allah subhanahu wa ta'ala tapi Allah kasih bonus Hai bener beneran ibadah sholat sembahyang sholat wiridan sholat sholat subhanallah rezeki tak ada yang akhirnya nyalami. Kenapa ya? Karena menjual kesolehan itu adalah dagangan yang paling laris. Iya, soleh soleh edwek yang ngake wong nyalami, beli nanti sok takon. Para kiai, nggak kesalaman ketemu kersak maning kersak. Ya karena dia, karena memang dagangan yang paling laris itu adalah kesolehan. Makanya wong sing ora soleh soleh indah indah soleh. Baca dodok Bismillahirrahmanirrahim. Kau Astagfirullah, MasyaAllah. Wah, soleh banget kok cangkem Ya, 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 kenapa ya? Karena jualan yang paling laris itu jualan kesolehan. Mana nih uang sing ora soleh, gitu soleh, gak juga indah-indah. Soleh, kelambi ini beli pada karo umum, oh sorbanan udang-udang bisa sampai secapon kok. kan tasbih ini wanita dawa, wani glotak subhanallah, glotak subhanallah. Ya kan soleh banget katone. Lah ya, ya iya. Lo kenapa? Karena subhanallah. Ya nur cahaya Allah subhanahu wa taala yang sudah tertanam di hadap di hati manusia-manusia yang sudah punya ilmu berjalan bergerak di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Ojo nyangka kiai-kiai sing gede sing hebat enggak bisa. Malah kiai-kiai sing lembut sing hebat hebat sing so solehnya kadang-kadang tidak pernah diakui oleh masyarakat. gawe tajuk, gawe masjid, gawe pesantren soko tunggal subhanallah dari mana? Kiai Lemput, bala wa? kiai gede sing ngmeti kotake. I -i termasuk kita, beliau. <gulit> lah ya iki, wong kiai pesantren, kitab ladus to, konco-konco lama, bali njokot kotak ntingin, Lhe berarti umur hati kiai kiai, cilik ya Maksudnya eh, bakal laka ilmu nih, sang maca istighfar, ya kita masakan yang istighfar ya Allah iya, kan singgawe masjid kian kisinggawe, tajuk, kang singgum pulak kendala, kian singgah Kin sing kian bladus kita kian singgah do kian singgah do kian singgah do kian ilmu do kian singgah do malah bangga saya kian singgah do kian singgah do kian singgah Loh maksudnya iya ya kudu istighfar beli kita nih astagfirullahaladzim bener gak kita sih nyumbang mulu yang bini yang kita nih bedurungan ya wis ngomanding lakun magentenan bedik kita raya <laughs> <laughs> alhamdulillah iya kan kehebatnya di tanah Indonesia kan soleh soleh ya, tapi tapi mendapatkan bonus kehidupan dari kesolehannya maka sebuah keniscayaan kalau orang soleh itu banyak yang datang sebuah keniscayaan kalau orang soleh itu banyak yang nganterin rezeki maka ini semua orang soleh soleh jadi soleh soleh kan jadi dini sarungan boy bakal ada tas pinen jadak candak orang ilallah 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 iya Yo, ana ngajak model kadang-kadang sing saleh temenan ora iya ora ora empulak makane kula lan panjenengan sami hebati Gusti Allahku sampe semono ne manusake dosane manusake bener tapi ditutup dening Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa wong kun netor hormat banget hebat banget kenapa karena aibnya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala lamun dibuka boleng kabeh semuanya semuanya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala berarti kurang sepirane gusti Allah salah ngabrek ngabrek dosa sepirang pirang tapi ditutupi nih Gusti Allah karena emane, karena sayange terhadap terhadap makhluk sing arane menu, menusa. Jadi, lamun ditembangakan kayak lagu zaman skenor, kan? Tutupi karo cinta sing suci. konon nunarakan kayak? Daya iya. tek berseni karo harga diri sampai dosa cinta beli katon beli ketara endah langka sing rasa yen sira Iya, <tik> iya, kuno tembangan kun, kun. Tapi begitu ditelusuri lagunya, ternyata kita yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa ne kita hayala ne kita ngeremenge kita kan gue sering-sering ya bakal lagi Wiritan gusti Allah ya Allah beri briben beriwin kita sing lagi gawe pondok pesantren pengen dana sama ini beli mudun-mudun asisi proposal beli di asisi asisi gusti Allah ku beriwin gue sering-sering kita protes gusti Allah apa di beber gusti Allah orang oh, dilepah gusti Allah ngajan nanas sing beru Nanas anas Nanti, nanti Allah yang akan menjawab doa doa kula lan dengan sami. Sehingga, sehingga kita sadar, gusti kita ma apa sih? Hanya seorang hamba yang tidak punya kuasa apa apa. Sehingga, sehingga ketika doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi ketika doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu menunjukkan betapa kuasanya Gusti Allah. Beli bisa diatur ini siapa baik Karena doa-doa apa ae, urusan diijabah ta kehendaknya Gusti Allah. Oh, Mun donga bae yang bae, Gusti Allah bisa berbin seminggu yang jaluk. Nah, ya iya ya akhirnya akhirnya jajalu kemari menggusti Allah jajalu kening dewa Zeus <laughs> iya sih gak gawa pecut pacut banyak dalam aning pada mancing bisa dalam aning di jam rolas wah oh, bukan kita malah lagi pada sedekah mancing mengdana beli buru top up Terus <tip> <tip> menengah, dikembang, saya ngerti ya, Zeus, Zeus, apa mana? Masih ngerti ya, Wah, oh, pacut belarak 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 cekur. <tuk> ya, iya, tapi begitu withdraw, kenilan withdraw, ngeru jam rolas, withdraw. Ya, emang sadar dia WD jam rolas. <tuk> 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 Apa sih, WD, 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 aku duit, nuker, withdraw. Ganti dari koin, panji mengerkening. Oh ya apa lu? Loh kenapa ya saya harus menyelidiki tuh Lagi apa? Jadi dulu yang berbahaya ku HP miring Ternyata sekarang HP miring sudah tidak berbahaya Sing bahaya HP ngadeg HP, HP miring paling main game ML untuk untuk pira kader berlian biras sih rekannya telu enam ewu sepuluh ewu ya kan tapi kun jutaan lu Ya masih mending, masih mending. Nah, bahaya mana kan bakal aplikasi hijau sih di Google. Terus temen jebak cepat gue lah tiga gue. Uwe suatu kudal di ukurannya nah, batu, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kita manusia, kau kau nurut nih Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketika manusia itu nurut kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapa adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri Gusti Allah beli butuh beli butuh Gusti Allah bukan beli hantar serok seamis lah kasih nurut Gusti Allah mangsa Maria jadi pangeran Mari beli beli bakal mari. Jadi untuk siapa? Adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi apa yang digariskan dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Beli sadar kita nih, tangi esuk, tangi esuk, tangi nih awan. Ya arep drep nanti endi jam 8 nembe dongol. Iya kan? Ya wong ari tegawis pragat jam 8. Nah ya iya Islam begitu dahsyat mendidik gulat lan panjang dengan kami sedurungnya serang emet tangi. Lu supaya apa bergerak dalam kehidupan gulat lan panjang dengan kami untuk mencari fadl Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan dimulai sebelum matahari itu terbit. Jangan sampai terlambat. Makanya sedurungnya serang emet wong Islam kongkon ngelakoni salat subuh kaki banyu butuh tangi. berangkat pun ngadep karo gusti Allah terus sejaluk gusti harapan mangkat maka ya nyuwun barokah ngerizki selesai subuh mangkat sing ngalas ngalas sing dagang dagang sing sawah sawah sing ngojek berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai dari sejak sebelum matahari itu terbit apa beli hebat Islam, uang Islam itu sing hebat kuwong Islam ente subuh turu maning Lahir akhirnya kula lan saya sami dalam menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu susah? Karena kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis dijeleng kenekaken ning alam dunia empan diempani, sehat dipai, sehat waras dipai, waras semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melibatkan makhluk siapapun dalam kehidupan. Ngampian menusa beli melu-melu sing gawe langsung gusti Allah yuk kita sing pegel je, ya ya sampian bok bapak tinggal gusti, oh, melu pegel lebih baik sing gawe gusti Allah oh iya esok baik ngaki ngake juga gawian gal bengi ora dadi dadi iya kadang-kadang gal bengi ora niat gawe ora apa Langkah sing nawa itu gusti, gula pengen nyipta kakak gawe keturunan kang bener-bener soleh kang bakti neng sampean anak sing dong ngamakonon. Nah, kakak turun pada gelabruk gelabruk baca. Ya, awalnya kan luru enak, akhirnya jadi anak Nah, iya begitu beli bisa ngopi ini titik bang Soko tunggal. Alhamdulillah, untung. Oh, jadi cekang ya, kadang-kadang menusa model kayak kono. Makhluk yang gusil lo gak ke contoh nih, ngendok bisa ngeremi ayam. Ngendok mana ngeremi entok. Anak makhluk si ngendok beli bisa ngeremi. Gitu. Anak cak ngana. Lu apa cak Bebek. Buru bebek. anak bebek ngeremi. Lah, Kak, makan ya bae urip bebek. Kadur kandang segilan bisa mencelak bebekku. <laughs> eh, kanda bebek kita makin ini, Pak. Bebek kan kandang mung sekilan, bedal beli. Nanjak beli. Beli bisa nanjak kadur mung sekilan kandangnya seru <gat> bae <i> lengan Weh, sing aran tekian masjid gula sing semeter tua. Sekilan beli munggah-munggah. Bebek eko, bebek ini wah, kita kanda bebekin ini. Kye. Eh bebek lo, lo kita kanda bebek-bebek mung wong-wong. Iya bebek di kandang mong. sekilan maka tekian masjid tekian tajuk yang ngaradosin sekilan beli munggah-munggah, bebek ngom, beli munggah bebek dia puntenku semuanya semono iya ya bakal berarti sing tersinggung berarti rombongan nah sampian kader kasih rombongku lah ya iya jadi jangan ya, kehidupan gula lan subhanallah semua kehidupan ini adalah contoh kehidupan untuk manu, manusia dan semuanya menunjukkan betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala betapa emane gusti Allah sing beli nurut masih diopeni enda eh, dipayu riba ning gusti Allah padahal mabok boy main boy nyolongan baik ya di jurna gusti Allah kaya ya kadang-kadang ya, kita menusa aneh maka menusa main baik mabok baik neraka matinya wis pasti biong kaya pangeran nih kamu nih pasti jadi kan itu kan ada iya weru kita keweru ayatnya tapi jangan pernah memastikan dong. Loh. loh, kenapa? Karena yang berhak membagi surga neraka Gusti Allah. Kita ini aja kayak Gusti Allah. Kadang-kadang kita ini niru Gusti Allah omonganku. Iya kan? Iya sih berhak bagi surga neraka Gusti Allah. Kita ini aja kayak Gusti Allah. Oh sehingga lu wong neraka kabeh dah barang pengajian kini nerangakan suara kata nerangakan neraka kini ya, balik. neraka kini neraka ya pengajinin pating klius balik apa balik neraka abis sih lah loh dia teh samping sekenapa jangan beli eh singarane uang aja apa kang, yang Quran ikut sifatnya apa Quran basiron wanadiron awale basiron bedikit engkau bakal wis basiron nangger beli nurut daun nadiron Ya, jadi bisa jadi angel-angel dikit. Kabin yang Islam itu ngibadah. Sekalipun, sekalipun jenguk ngitungi usuk ngibadah, ngibadah. Loh, dari mana tingkat ibadah? Dengan ngitungi usuk nih rumah berarti beli melu dugem bocah kuningku. kenapa? Karena meninggalkan maksiat itu adalah ibadah makanya iblis paling tinggi nangis ya kapan ketika deleng umatnya Nabi Muhammad ketika deleng wong Islam sujud nih ngadepane Allah Subhanahu wa taala di situ engkau membuat iblis menangis sejadi-jadinya kenapa karena iblis kelingan waktu zaman semana diusir ning surga Gusti Allah gara-gara kuningan makanya bahkan wong sujud iblis nangis Ya jadi kang wis aja sujud bokat kabot, tanpa dua aja maksiat, wis hebat sampian. Iya tengah yang wangi masih kumpul pesantren, alhamdulillah gemuyung, gemuyu ngakak ngakak ngaji jeguyunan kabe, is pokoknya sampian beli nyawer. <laughs> ya jadi semuanya akan menjadi kebaikan untuk merubah drastis bakal bengi kudu tahajud bengi kudu wiri dan uwis dudu modele ader gecap-cap model kayak ini. mungkin. Iya, jadi jakang wishing penting apa? Engkau bisa berbahagia dengan perkara yang halal itu sudah bisa membuat para jin setan merkayangan blekek. Benerin nonton wayang, benerin gawe maksiat benerin main diskotik, yang kene, ya beli payu diskotik. Gaya nah, iyo ya, wis hebat hebat dikit. Ya tapi kita majakang Jekang pengen tahajud Ya tapi jauh tahajud Kujo kosi berat banget Tengah yang bongi kudu tangi Iya kudu banyu. Wudu jaga teatis Mata ngantuk Loh ketika engkau melakukan kebaikan Ataupun kejahatan Sama kok resikonya Loh kok bisa banget ya Ya sok baik Wong tahajud goro maling ayam Maksudnya bakal wong tahajud kudu tangi bongi pilih Tangi maling ayam Sama kan resikonya sama wa intakunu taklamun apa innahum kama ta'lamun ketika engkau merasakan sakit dalam menjalankan kebaikan ketika engkau merasakan sakit ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang melakukan kejahatan pun sama sakitnya sampai yang tak hajud ngantuk belendak putak ya kan belenger ya hudutangi banyu wudhu mancing mancing mengumah maling ayam Terus karuan kudu tangi, mubeng, gal desa, ngelengi kandang. Indah kita sing buka? Bener? Begitu kandang pun buka, majikannya masih melek, gak ngemet dan nongoni dikit. Nongoni jengak, jenguk ning sor gedang, di berhubung lamuk, wis atis, belenak. Ya mong semangat baik, bocok kun, membalas inti hajut, sing lentruk baik. Jadi dalam kehidupan semua mengandung risiko Semua mengandung risiko Semua ada aturan Memang ada dalam kehidupan yang tanpa aturan Maka diatur Islam pada kongelan kosi Aturan temen tadi wong Islam Makinin bluli, makinin bluli. Memang ada hidup yang tanpa aturan Dalam melakukan kemaksiatan Anak aturan, anak lu apa jakang sok pengen yang ke kemaksiatannya wanu jakang nih karoke sok ada aturan di karaoke, bahkan gak saya ke PL tua oli ini aturan bukan aturan bukan aturan kenapa engkau mau menaati aturan itu tanpa merasa keberatan hari diatur gusti Allah berat banget semua dalam kehidupan punya aturan ke gede, gede atus, Ya rata nom, PL. Nah ya iya semua punya aturan Semua punya aturan Tapi kenapa ketika diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata hidupmu berat banget Dalam dalam kehidupan penuh perjuangan Ya harus ada perjuangan Membela ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala musuwe Itu sudah resikon. Tapi sehebat apapun musuhan dalam kehidupan kulaklan panjadangan sami, dalam kehidupan bangsa Indonesia, itu bukan nyawa yang dipertaruhkan. Kiai musuhannya paling karo kiai maning, musuhannya paling corong dihadap nama anak adem madep nenek. Iya beli, lah iya. Tapi bakal musuhannya bandar narkoba, apa duduk pestol sini cantik nyawa taruhannya ya kita mau biasa baik di poyoki santren apa soko tunggal wis karuan tengah alas atau mana atau mana tenang biasa omongan model kayak kono ngapa santai lo makan makan orang-orang yang setiap malam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan lebih siap menghadapi tantangan esok hari kebengita hajut suki kian si musuh emang gue pikirin yang saya cari itu adalah ridho yang Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila kita mau karo Gusti Allah pae Gusti kader kita kia endekes endek kita memenusa dermang lakoni. aja mending apa-apa nyawae kita titip ane sampeyan aja mending ngadepi musuh sing biasa-biasa nyawa taruhane ya kader terus pas rang Gusti Allah srog mati Makanya kenapa Amis menjadi ya desa yang hebat? Karena wong tua aku lalan panjang sampai mencontohkan itu. Aku berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan harta, jangankan benda, nyawa sudah aku persiapkan untuk memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wong tuanya kita pengen nyawa dipertaruhkan. Udah dinaiki kubu cerbon kan utusannya beli digulung seorang kiai kang arane Walidin memperjuangkan ajaran agama Islam ditentang habis habisan wah ya kan neng wong sakti neng habis berang bang koang dusta <tik> 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 iya kan ceritaku kun nah, Amis bersyukur wah sampean desa semene mencile sudah pernah didatangi manusia hebat siapa itulah sang cakrabuana walang susah. Ya, ya karena ya karena bocah terluka wenku iya kan akhirnya berang bang kuang wah juara pore tebe me melayu aduh dusta nusuk mana mengalas pelem ketipes ya lah ya iya terus, diperjuangkan Islam ya kenapa karena gugurnya seorang pahlawan Islam yang bernama Ki Walidin itu penyebar pertama. Kemudian mudun cakra buana ah beli kuat mudun dibantu siapa sunan kalijaga karo sunan sunan bonang kok kebo si ngamuk yang detek industri giring beli riwen carane mateni kebokin ditumbak beli terdasora ora beli beli mempan akhirnya gawe cara de giring mana begitu giring gawe lobang gede begitu gawe lobang gede kebo manjing Putra hijib ningsunan sunan bonang mulai les keboilang maka geger bolang bolang Yaya ya ya kaya kaya mah lah ya iya ya, ya. ya kebone ya, ya, hilang dusta ke kini kebone hilang oh, karena sing sakti kan ingon-ingon, Nah ya iya, maka bencang keboku pun ditetel. Lih. Begitu tetel-tetel-tetel, ya sunan kali mulai bikin apa? Bikin tokoh kartun pertama di dunia. Itulah yang disebut dengan wayang kulit. Begitulah buning kene, kidusta beli sahmar kini kulite ngone-ngone kita. Kenapa? Mampunya amis. Umakane diarani Ya, ya kaya kaya, un <tuk> kahun. makan, ini makan, ini amis. Semua tanggapan yang bersifat kulit stop. Ya kaya kaya, kita ya iya, kenapa? Ya karena rombongan kuen beli. Udah ya iya makan nih makan Patok patok keislaman muncul dari wilayah amis makan nih pesantren yang paling tua di wilayah Indramayu. Yang nanti cekang wilayah mana? Ya tapi ning kana ku jekang ning temiang ku ana je ya, padepokan buyut sidun ya ulu gang kene. Loh, bebak be buyut sidun mah putune cakra Bahkan Bakang kene makiku kikuwune sing mudun. Tua-tua asline dadi lenglot kaya kene. <guluh> lah ya iya, lah makane makane penanaman akidah, ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kuat tertanam di tanah amis makanya dia bakal kiai kiai sih ngamis harus beli diragukan lah hebat hebat wah ahli kabian sih ahli wiridan dan sih ahli pengobatan sih ahli keris gana <murra> iya oh keris kin jenis besinya ini iya kan iya kan oh gurat oh berarti kin keris zaman kian kin keris zaman kian kodamnya apa lembu urusannya kita bakal urusan kodam mangkanan Ya kenapa? Karena saya mempelajari tentang dunia dunia keris lo kenapa ya karena ini adalah keilmuan yang belum bisa ditiru oleh bangsa manapun karena wong gawe keris itu memerlukan panas di atas ribu derajat celcius coba alat apa wong zaman bengen sampai bisa menciptakan panas di atas ribu derajat celcius ngin dudu menusa hebat saking anak putu nih sing beli hebat-hebat hebat. Muka kaki buyut hebat. pak. Jerman ndau belajar ilmu anyar. Namanya OOBE, Out of Body Experience. Bahasa kene ini apa Out metu of body dari badan. Experience sebagai langkah uji. Coba jari bahasa kene ini, ajian ngeraga sukma. Ini mau muskulir, kadoan. Jerman ndau belajar, pak. Wa. Muskulir, wat nih kene. Makannya makannya jangan pernah salah sangka bangsa kita itu bangsa yang hebat kadang-kadang kita membanggakan bangsa kanak-kanak ya Jepang aja kan uangnya pinter-pinter ya orang aneh Jepang ini pinter-pinter yang sekolah sih ngawih cili terang tua wajib kok beli pinter sih ngerti Amerika orangnya cerdas cerdas, cerdas, yang sekolah sih ngawih nol sampai tekan praga tapi bahkan ini ngamis kiwa orang sekolah pinter itu hebatnya uang amis. Mas itu kusok di tenana, kolektor bilang-bilang delengan bengkel kolektor mereka SD beli tutup. Itu hebatnya bangsa Indonesia, Indonesia termasuk tukang son saya yang enggak yakin sarjana teknik. Iya kan, tapi bisa sih. Iya kan kabelkin masang yang kene, kabelkin masang yang kene, kin power semene, kapasitas salon anak semene berarti powernya

Nah, ya iya kehebatan bahasa kita kita subhanallah beli sekolah pinter-pinter ya kan termasuk sok metu kunci model apa baik kebuka KB ini maling kene <guruh> apa beli hebat bayangin wah subhanallah oh, cerdas cerdas dalam bidang apa bidang apa baik pertanian sekolah beli ya belajar beli bagaimana mengelola pertanian subhanallah yang sing nyiptakan bibit-bibit anyar nih pak dudus sarjana ternyata SD beli tutup metune pari gading metune kebo apa borang ya, kawinan kebo karo herang akhirnya jadi pari arane pari borang termasuk pari gading siapa yang menciptakan SD beli tutup malah sing sarjana ini jelangap jelungup baik Ya kenapa ya? Karena tidak mau melakukan penelitian Makanya orang yang cerdas, orang yang pintar Akan menciptakan kehidupannya sendiri Dan Islam Islam menuntut kulaklan panjang dengan sami sebagai umat Untuk bisa memajukan kehidupan Makanya kiai itu bukan hanya sekedar belajar ngaji Kiai pengen berbagai macam bidang sudah dikuasai Siapa yang menjadikan pertanian Indonesia ini meningkat kapasitasnya? Itu para wali Mbaca pahit hancur, siapa yang membangkitkan pertanian? Ya kan Maulana Isa, sing gawe bendungan, gawe tatanan, kinjan sing namene. Akhirnya panen sing maulana setahun sepisan dadi ping -pindo. Dari mana? Maulana Isa. Sampai Sunan Kalijaga, Syekh Syarif Hidayatullah membikin alat pertanian. Mungkin bakal ngopeni sawak nggone linggis wa. Isuwen-uwen gawe galeng ya. akhirnya diciptakan alat pertanian kang arane pacul, kanggo pahakan sing muncul-muncul. Oh, akhirnya jari saya saring sok, coba kapertaniannya pengen bagus digok apa pacul gage di papa aja diucul apa sih di papa aja diucul gagangnya pacul arane doran maksudnya bakal pengen hebat pengen bagus aja aduh, karo pangeran terus dong ah karo pangeran sampai kapan makanya bolongannya pacul diarani bawak saobai ini ngawak. Uh, saja ao ao waduh. subhanallah, ya siapa yang menjadikan pertanian itu para Bali diteliti bagaimana menciptakan unsur hara yang baru. Ya kan tanah kita berapa pH-nya? Oh, sudah standar 6,5 tapi unsur haranya di bawah 1000. Bagaimana cara meningkatkan unsur hara itu? Gawe suguhan yang pojok bubur abang bubur putih. Untuk apa? Untuk menumbuhkan jamur yang namanya trichoderma makanya sukuannya bubur abang kalau bubur ti aja di salah salah kaken dikit yaitu itu cara untuk meningkatkan unsur hara maka wadai bloli di wadai piring wadai godong gedang supaya jamure merebak begitu jamuri ake geret bang tengah diler karo klektor oh, saja ao ao ya iya iya karena iya karena sesaji itu tidak selamanya ngurusi setan wak. godong kodong Iya, iya, nasuguan makono mau konon kujak ya, ya, Setan ya goblok temen masih doyan surut tuba ya kok. <laughs> nah ya iya 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 ya, bang bengin gak nyugu kuyung langka si ngurus jin setan mereka yang kanggu apa mak nyugu ning sawah ya kanggo si nonggo sawah Ning pikirannya kita kan si nonggo sawah ku jinnya duduk rombongannya cacing angge angge yuyu Yang panik yang panik golongan kuun beli bubur abang bubur putih sambal bakal ndurin das petek Loh kenapa petek? Ya karena iwak murah aku petek. Etonge wis bolong bulu sekino. Jadi ya itu kan untuk mengendalikan zat asam yang ada di tanah, baik itu asam umat tuh atau, ataupun asam fulfat. Itu pertanian dulu sehingga menjadi maju, bidang pertanian maju. Makanya Majapahit bisa bangkit dalam bidang ekonomi akhirnya muncul sebuah ungkapan benjang kembang wijaya kusuma muncul mekar ning nusa kambangan maka begitu muncul ning susa kambangan sajero ning umah sejabah ning umah dari wong tua pengen mah apa aja kang ya kembang wujudnya wijaya kita separa kanca bakal bisa dadi jaya kapan bakas ini kambangan pada, pada kembang maksudnya bata pari ini merata kuis kita kusida ajatan ke ya kan wijaya kusuma wijaya kita separa kanca kusuma bakal jadi kembang ake wong rungu ni ngamis jana dian, dian anik Ning jana sandiwara kuen sandiwara kuen siapa tahu anda ditangkap ningkini terus direcoki gak? ya iya Ya maksudnya jangan kehidupan itu akan berkembang ketika pertanian itu dadi syaratnya apa supaya ajak sejeron yang rumah sejaban yang rumah maksudnya mancing atau durung mancing tokna dikit jakate maning nikah oh ya kita menjakang jakat baik percaya hari sing sawai setitik ma. ya iya sing satu sebata rongatus sebata masih metu jakat Ya iya sawah satu bata Oliye bolong kintal Jakat bolong puluh kilo ya kecil lebih lebih Ini sing sawah puluhan hektar Nggak Begitu wajah panen oli pira rongatus ton Pira jakate Ndaren dibeli bolong truk Begitu ndelang bolong truk Yang kok dikit kok gusti hari semeni mah <yak> <yak> Ya, itu makan Nih, yang kadang-kadang menunggu saya pengen menjadi kaya kaya tuh berat bro makanya wis melarata baik dari ringan ya walaupun puluh kilo beli jakate alhamdulillah ada melarat man subhanallah ya iya aja kita maju bagian melarat gaji loman jika kita mau boral daripada kancing sugi maju mendit itu aja ilo ngelele mendit medit wak seboral boralane sampian melarat ning kantong balingan nasyeket kader ya beli boral paling mentok akan telung puluh mbak jari wong S medit ya wong suki ngkantongnya limang juta sewarung keborong namun kan ini keberat jadi wong suki ngelarat-ngelarat masih bisa sedekah dua satu sewu ya kan anda pupukan jag paruan nah, apa seket wong suki ya mang sawani, ya wak semiliar dua ini semilyar wani nyumbang lima ratus juta ya meriang Usruk bae sampeyan masih melarat ngingune ayam. 10. Ya. Iya, wis ngingu ayam 10, anak kiai dolan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pengen ngormati kiai, wani beli nyembeli ayam siji. Wow, aja maning siji aja kan Gua ngormati kiai mah. Telu tak sembelihaken, yang ngingune ayam, sruk ngingune sapi. Ngingu sapi 10, kiai dolan wani nyangoni siji. Udah yang kau dikit kecil kengeri kan, semua lo. Makanya wis melarata baik wa bari aja berat. Ko. Jadi subhanallah dalam kehidupan yang logis banget. Islam, Islam mengajarkan logika yang begitu dahsyat. Begitu sodako, ya sodako kan titip. Engkau ini tekan Apa yang kita sodako kan, apa yang kita nafkakan semua tercatat dalam catatan Allah subhanahu beli ngarah ke sasar makane makane bakal urip beli pengen susah titip titip nanding uang nggak ya, sedekai keng sok tunggal semiliar eh hey, mengkondok pondok pesantren kian semilyar enak sambil urip nih Jakarta pengen balik bang Amis di gawa kabe ya repot In Jakarta wis puluh tahun wis dua kulkas wis dua lemari wis dua bupet segala-gala anak kabe wah ya, balik bang Amis limang mobil Bener? Ya. Lah ya isakane kan ya isa kan ketitip na bakal nuwung semana. Rebalik sira Iya. Lewat truk. Iya, titip lemari ya. Iya, digawa lemari ini. Anda dolan maning mana gawa PPT. Wis pragat kabeh. Tekang ngamis beli. tekan ngamis. Sampian balik sing Jakarta perlu gawa mobil. Beli dewekan bae kloyong. Wis anak kabeh ning kene. Orang kuno pengen digawa dewek kabeh mobil, sawah, geletak mati digendong kabeh lo, sila. Waya tekan kanas sawah di canging, mobilnya dimban, karangnya diindit, kliat, kiyut. Wiyo, barang nyebrang si rotel mustakin, serobak, nyemplung ukurannya. Subhanallah Islam menawarkan logika yang begitu dahsyat. Cuma kita Wong Islam yang beli sing orang iya iya berbicara tentang riba yang jelas datang lebih menguntungkan daripada riba. Berbicara tentang sodako yang jelas dalam kehidupan apapun dalam Islam itu jelas banget. Maka aneh ketika kulak dengan sami wong Islam tidak tunduk terhadap aturan ajaran agama Islam sebegitu jelas ya Islam sholat untuk siapa supaya kita hidup bisa bagi waktu esok tangi lirinya kapan waya duhur yang menggawe sing lebih tesuk menusa kita kudu anak lirena Los, raupa dodoka banyu wudua. ngadep karo gusti Allah selesai duhur silahkan kita kerja lagi lanjutkan yang belum rampung sampai kapan sampai tekan surupeng serang mandek gak dekabe maklum ke Gusti Allah bakal serang mudunku ku balik ayam be ngandang masa sana beli ngandang-ngandang iya kan? laya iya balik nguma kumpul barang keluarga begitu adan maghrib giring anak putu bangkat mengtajuk mengmasjid. balik-balik bakda sholat isya istirahat nafas suki menggawe maning. ngsemono ina dia diatur Gusti Allah ngatur dewek pada subuh beli zuhur ora asar beli magrib, ora isya oh menggawe tetel kayak kitiran sugi beli serak gelengan Napa diangkat barokah dening Allah subhanahu wa ta'ala ketika menusa sholate kuat subhanallah jalan pintas dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu sholat karena umurnya umat Nabi Muhammad sewidak luwi baik. Kenapa lebih hebat daripada umat-umat Nabi sebelumnya? Karena kita mempunyai jalan pintas. Jalan yang seharusnya dilakukan oleh orang lain 20 tahun umat Nabi Muhammad cukup dua hari. Bayangin wah sampai Nabi Musa kesirian pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Di kaum umatnya Muhammad yang bedal-bedal baik maning. Ini kurang sepira nih, eh, belajar ilmu kejawen keratak kerutuk kurang puluh tahun mangsa pragata, rok sembayang sing bener. Ilmu kejawen bisa dikuasai rong bulan pragat. Bisa kan kun kunik, kujerumu sejima lutu patron enam lutu, rolu enam jiro batu pat jiro, ram jiji wal perlu jiwal. Uh. Ini tahun pira tahun lima, akhir kinke wis rayagung, metit, ya, Uh, iya apa tahun lima sih ya bakal dihitung ya rani sampai anak tuh nepira kita anak tuh rong puluh aja kang ya rong puluh tambah lima selawe bagi enam empat likur iji mangsa gak ke duit tahun mau serok titen anak <laughs> kita makan ya. tahun Arab, tahun teluk. duh dari mana cakang rumusnya Ya kan bakal tahun alif, tahun siji tahun he, tahun lima, tahun jim telu. Dari mana? Delengen, babe, aba, jadun, alif siji loro, jim telu, dal papat, he lima. Bakal beli ngerti menang sama Ya karena itu hitungan nanti la ilaha illallah dibaca berapa kali ditung lampira alif pira ha pira jumlah oh la ilaha illallah bisa ada konektivitas dibaca 165 kali. Beli ngerti ilmu meneng. Karena rumus ya ku beli batu beletuk beletuk baik. Ya tapi kan zikir itu kiaman waku iya zikir itu kiaman waku udan wa ala junubihim. Tapi bakal wirid. Ya beda urusan. di jumlahnya ping pingpira, puasanya pirang dina. Meneng sakaneng. Nah ya iya. kok bisa jadi? Ya? ya, bisa. kenapa? Karena ada jarak yang akan kita tempuh. Karena si kedung, Amis si kedung limang kilo mong, kita mau pengen pitung kilo keliwat, oh liye muncul iya jadi zikir, kenapa ada hitungan itu jarak tempuh, lu mau kemana lah siapa yang tahu ini yaitulah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa subhanallah diwaca semene, la ilaha illallah ping semene, ya kan, sholawat ping semene itu ada hitungannya ana rumus terbukti itu sudah dibuktikan wong tua kulaklan panjenengan sami adon diwaca Allah akbar Allah akbar Allah akbar Sebu wa syadu an la ilaha illallah Allah Sebu anna Muhammad Rasulullah Sebu haja Allah la sholah Sebu haja an la falah la ilaha Allah untuk apa? Santet sehebat apapun Anjur ditabrakin Terbukti itu sudah dibuktikan kapan nalikane Masjid Agung Cerbon dihajar santet racun menjangan wulung. Santri nih Syekh Syarif wong pitu beli adan. Wong pitu barengan begitu Allah akan meleduk. yang menguntung Syekh Syarif uripe beli zaman sekian. Lamun zaman sekian darane bid'ah gini. Ngadan wong pitu lakak ning kan arep langkar pan beli. Lah ya iya. nah, makanya makanya jadilah manusia-manusia yang cerdas. Islam itu sangat logis, cuma kita belum mampu melogikakan kehidupan itu. Kenapa? Karena keterbatasan keilmuan. Makanya nah, bersyukur gula lan panjenengan sami, anak pondok pesantren, kang jadi saka tunggal arane saka tunggal pisat. Ya iya saka tunggal pancer kang ana ning wilayah tanah Amin sebagai pempendndung akan gerakan ya kenapa ya karena setan sampai tekan kapan be arah kok nyerah perangsane brarangmbang koang dusta beli ngicer ng ketipes ha, yus, waru, juh, paham ha, nah, umpira, ake Lah ya iya, ya kenapa? Ya menusa menusa, sing mau ne, jin setan mereka dikentet dikancingi dibukai manding lawang. Ya kira kepating belarat. Ke. Kenapa? Karena mau ne kan nulis dikancing blok enek wilayah kene kerap mukono. Ya kan mana wilayah kerangkeng asem rungkat gawe gudang krak dikoncing kono. Wong bukai si pedal dinguni. jadi kita kuingu kuayam tapa ya lah <laughs> ya iya lah kok bisa aja kan? ya mengapa tidak ya tapi ya tapi tetap jangan pernah takut selas selamanya singaran setan mangsa ngara menang mangsa ngara menang sampai kapan pun nah, daya iya yang setan gua paling sengit nih wong sembayang paling sebel di wong sembayang bener beli nah, tapi bisa beli setan mati di wong sembayang beli bisa ya kan Oh, setan punya kekuatan, wong lagi sembahyang tekok, kok, kok. Apa berhasil? Ya gagal. Lo kenapa? Karena tugas dia itu mencari teman ke neraka, barang lagi sembahyang mati menti manjingnya. Rugi beli setane. Ya nepak batuk mana? Wis mang sampai kapan beka. <laughs> Jadi bisa aja teman-teman <laughs> wedi, ayo ibadah, sing karo Gusti. Setan wis mang menang sampai kapan beka. Ya tapi setan yang memporak porandakan kehidupan, yang membuat orang bertengkar, ya itu kan dalam pikiran Anak kiai hebat, anak kelima, begitu kiai sing hebat, pondoknya wis gede alhamdulillah, gletak. Wafat kiai utama, anak sing lima, wis diranjingi setan. Tukaran beli, Tukaran Jadi sing tuane sirah, jadi sing tua jadi sing mimpin pondok, jadi sing busuni, dibisiki, eh, bagian kantua gak beli belajar kan? Sirah sini pondok. Akhirnya anak lima tukaran dulu, Tukaran karena tukaran. Akhirnya akhirnya beli menang nih pondok pun kan kin sebelak betul. bikin yang jeng lah ini kakang kayo kon. Kin betul kin betul. Sing pesantren siji, ji sing betul vira. Papat berhasil nggak setan? Berhasil beli. Katone berhasil. Duh ternyata ya ternyata pesantren mau siji karena tukaran akhirnya belarak beli. Melarate anaknya kiai beli mungkin gawe diskotik. Gawe ini tajuk, gawe pesantren. Akhirnya ilmu sing mau nesiji nyebar dari pirang, pirang nepak batuk maning setan. Kublok temen yang Ya, di makna maka nih kula lan panjenengan sami saka tunggal ngadegaken awake kula lan panjenengan sami nuju ke parak maring Allah Subhanahu wa ta'ala maka bakal wong yang tahajud akan lebih semangat menghadapi esok hari kenapa? karena begini wis konsultasi karo ya kan? gusti Allah iya kan? waridho kamatulubi gusti kula mengharap-ngharap ridhone sampian baik begitu ya esok kakek wong moyok emang gue pikirin yang sing tekar ridhone gusti Allah lu kenapa? karena ridho nas yaitu tun latutro ingin dinadek akan menusa seneng kate adalah tujuan yang tidak akan mungkin terlaksana aja maning kunting kata kita Nabi Muhammad ku kurang sepiran ku. apa nih bekas seneng kabe karena Nabi Muhammad nyora masih akan sing musuhi golongan abu-jahal abu lahab abu golongan abu abuan ku. ya abu kabeh orang sing musuhi ku ya apa maning tingkat kita yang beli ya sing sengite iya kan Nemakan nih gula lan dengan sami aja gula lan dengan sami apa maning gula lan dengan sami ning sakat tunggal dibimbing kiai nih gula lan dengan sami maka moga mugi ya gula lan dengan sami dituduh akan dalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal nah, menengah sore sore apa nih maning sambian mungkin okay. Aya ya no nembe wis ndodok makenen melak ka Anane sore. Oh maning esuk. Wis bengi laka ngomong wis bengi masih sore, jetenang be. Yo lanjut ngopine kono oh, nene Iya begitu Allah akwat la la esuk dekin wis lakah bengi ma. alhamdulillah. Lila jadi bisa kumpul bebarengan kula lan panja dengan sami berbahagia dengan sesuatu yang halal itu sudah bisa membuat setan putak belenger replik kira kira. Alhamdulillah nalikan ya kula alam panja dengan sami dadi menusa kang tunduk taat maring aturan yang Allah subhanahu wa taala yakin dalam saking Allah subhanahu wa taala bakal dibukakan maring Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alah mungkin mas sampai nara ngomong terus terus beli beli ya kita marpan wisan. Jadi ayo kulak lan panjang dengan kami barang barang dedonga nyuwun lumatang Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasabihi, wa sahbihi wa zurriyati wa ahli baytihi shay'u lillahi fatihah يا نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم يا ولي الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحر واجب لي وديتي وإلى مكان إلى شيخ حمد القادر الجيلاني رضي الله عنه حضرة شيخ شارك هداية الله إلى حضرة يا ولي الدين إلى حضرة جيلان حمد الدين إلى جميعا سسبوها <متوسطور> من الشيخ لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القران كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا، هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، هذا دعوانا كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا ارحم الراحمين سلام قولا يا رب الرحيم وامتازوا اليوم ايها المجرمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسري وببركه الفاتحه Quranmantan waun saking gula kurang langkunganbun agungunganpun banggapunten bilail Hiday watofik salaamallahu Alikum warrahmatlahi wabarakat Tuhan